5 Fakta Keisha Alvaro, anak Pasha Ungu yang banting tulang demi hidupi keluarga. Keisha Alvaro, putra Pasha Ungu dari pernikahannya dengan Oki Agustina, tengah menjadi sorotan. Keisha Alvaro kini sudah beranjak remaja dan mengikuti jejak sang ayah di dunia entertainment. Meski berusia 18 tahun, Keisha Alvaro rupanya telah merasakan pahitnya kehidupan. Dia mengaku harus banting tulang di usia muda demi membantu sang bunda berjuang untuk membiayai keluarga. Pengakuan Keisha Alvaro menuai banyak perhatian netizen. Banyak yang kagum dengan perjuangan anak Pasha Ungu tersebut. Tidak sedikit juga yang penasaran dengan sosoknya lebih dekat. Bagi kamu ingin kenal dengan remaja berbakat ini, berikut deretan Keisha Alvaro yang dirangkum dari berbagai sumber. Anak pertama Pasha Ungu. Keisha Alvaro putra Sigit adalah anak pertama Sigit Purnomo Syamsuddin Said atau Pasha Ungu dari pernikahan sang vokalis dengan Oki Agustina. Keisha memiliki dua adik perempuan, yakni Syakina Azalea Putrina Pasha dan Nasya Anaya Putri Valentina Pasha. Yang kedua, tinggal dengan ayah tiri. Setelah orang tuanya bercerai, Keisha Alvaro tinggal bersama ibu dan ayah tirinya, Gunawan Dwi Cahyo. Dari pernikahan ibunya, dia memiliki satu adik lagi bernama Miro Materazzi Gunawan. Keisha mengidolakan ayah tirinya, pemain Persija yang kini bermain untuk Bali United. Yang ketiga, berkarir solo. Tak seperti sang ayah, Keisha Alvaro memilih untuk berkarir sebagai penyanyi solo. Sepanjang karirnya, cowok berzodiak Taurus ini telah merilis sejumlah single. Keisha pernah mengisi acara yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan menyanyikan lagu dari Ungu, band milik ayahnya sendiri. Eksis di dunia akting. Selain aktif sebagai penyanyi, Keisha Alvaro juga eksis di dunia seni peran. Keisha membintangi sejumlah judul film layar lebar seperti Broken Heart, DJS The Movie, Biarkan Aku Menari, dan Love in a Game. Dan yang terakhir, banting tulang demi bantu keluarga. Keisha Alvaro buka-bukaan bagaimana dia banting tulang untuk membiayai kebutuhan rumah tangga keluarganya selama beberapa tahun terakhir. Keisha mengaku ikut membayar kontrakan, air, hingga listrik. Meski Oki Agustina juga bekerja, tapi Keisha merasa memiliki tanggung jawab besar sebagai anak pertama. Itulah deretan fakta Keisha Alvaro, anak Pasha Ungu yang banting tulang demi keluarga.